yang sudah dididik pengabdian almarhumah selama masih hidupnya. Untuk kemungkinan mungkin sudah banyak mantan siswa dari almarhumah yang sudah menjadi pejabat-pejabat atau hidupnya baik berkat didikan dan bimbingan dari almarhumah selama almarhumah menjadi guru. Dan secara organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia, baik semasa dia bertugas di SMP 2 Pangkale Utara maupun selama berada di Toraja Utara, meskipun almarhumah bertugas di sekolah swasta, tetapi perhatiannya kepada PGRI
tidak surut, tetap mendukung organisasi yang kita cintai. Untuk itu, kepada Bapak Duda, anak cucu dan segenap keluarga, betul-betul memberikan hidupnya untuk hal yang baik. Kiangga untuk Tuan Nate Ibu Hermin Anta dalam organisasi kita. Kure semangat untuk orang puan mi seluruh pengurus yang anggota PGRI memberikan penghormatan yang terakhir dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada rekan kita. Inilah kelebihan kita PGRI. Sekali lagi mewakili segenap pengurus dan anggota PGRI Seberaja Utara, kami merasakan duka cita yang dalam. Thank you.
tolong sang merah, satu tanah.